berdirinya pondok sini itu berkenaan dengan hijrahnya Mbah Dawahab. Aslinya Mbah Dawahab itu putu rumahnya di Pucang Rejo. Ya, Pucang Rejo Barat. Nah oke sedulur, ketemu lagi dengan saya di channel Cang Tuin Channel ya dulur. Nah di kesempatan kali ini sedulur akan saya ajak untuk menyambangi sebuah pondok pesantren dulur. Nah, dan yang saya suka itu dari pondoknya itu bangunannya itu sangat jadul dulur. Bangunan yang sangat sudah bangunan zaman dulu ya. Nah posisi pondok pesantrennya itu ada di Desa Gubuk Sari, Kecamatan Begandon, Kabupaten Kendal ya dulur. Jadi seperti ini. Nah ini saya sudah berada di lokasi ya. Seperti ini. Namun nama pondok pesantrennya itu kita belum tahu ya. Nanti kita coba tanya-tanya pengurusnya atau warga sini ya. Jadi seperti ini dulur. Oke, seperti apa ya? Nanti kita coba keliling pondok pesantren ini ya, dulur. Nah, ini salah satu bangunan di pondok pesantren ini ya, dulur. Masih sangat kokoh ya, walaupun terlihat seperti bangunan sangat jadul gitu. Mungkin bangunan berapa tahun ya, kurang tahu ya. Nanti kita coba tanya-tanya aja dulur, mengorek informasi ya. Ada semacam kayak buat tempat wudhu ya, atau kalau orang Jawa bilang tuh kolah dulur. Kolahnya itu seperti ini. Nah, di balik kolahnya ini terdapat ini WC atau kamar mandi. Ya. Tempat toilet atau tempat ini ya. Dulu tempat kamar mandi dan tempat kencing ya nih, dulur. Kayaknya ya. Masya Allah ya. Masih jadul sekali ya, dulur. Bahkan ini di sini juga ada sumur ini, sebuah sumur raksasa ini, besar sekali ya sumurnya. Ya. Masih sumur ini jadul gitu. Coba lihat naik ya sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangganya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya sedulur. Jadi seperti ini sedulur. Bener ini kayaknya yang buat kegiatan ngaji warga sini ya, anak-anak sini. Seperti ini sedulur. Jadi ini benar-benar bangunannya itu panggung ya. Jadul sekali ya dulur, tapi masih kokoh sekali. Ini deretan kitab-kitab buat ngaji. Seperti ini ya. Bangunannya sedulur. Bismillahirrahmanirrahim. Ini walaupun kelihatan sudah kayak jadul gitu, tapi masih sangat kokoh dulur. Seperti ini ya. Ini walaupun kelihatan ini apa namanya jadul, tapi masih kuat sekali ya, Bang. Padahal ini apa namanya bangunan kayak sudah lawas sekali ya, bangunan lama ya. Tapi kayak kuat gitu.
mungkin kayu ini ya, kayu jati ya. Ini kita belum. Jadi kalau kita anak-anak ngaji itu kan pakai seperti ini ya, dampar seperti ini ya. Untuk koleksi. Seperti ini sedulur bangunannya ya. Benar-benar masih sangat jadul ya. Masya Allah. Jadi kita tadi sempat ngobrol-ngobrol sama warga sini itu, sekarang yang menerusin ini, yang ustadznya yang ngaji sini itu cucu dari pemilik pondok pesantren ini ya. Karena dahulu pemilik pondok pesantren ini adalah Kiai Wahab atau Kiai Haji Wahab ya. Dan sekarang itu diteruskan sama namanya itu Ustadz Hakim atau Bapak Hakim, itu cucu dari Kiai Abdul Wahab. Nanti kita coba menyambangi rumahnya ya, kita tanya-tanya sama beliau. Nah oke, kita coba lihat-lihat ke sana ya dulur. Ini di belakang bangunan ini tuh dahulu difungsikan apa kurang tahu ya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini sedulur. Ini mungkin dahulu ini apa? Dapur. Kalau nggak salah ini kayaknya dapur nih sedulur. Bagian dapur dahulu ya. Ini ya kondisinya sedulur. Benar, ini kayaknya kondisi dapur ini sedulur. Dan ini yang di depan ini bangunan utama. Nanti kita coba lihat ke depan. Ini posisi dari belakang ini saya ini. Seperti ini ya. Kita coba lihat ke depan ya dulur. Ya. Jadi kayunya ini masih sangat ini ya, kuat ya dulur. Kayu-kayunya ini masih sangat kuat. Nih. Ini karena berada di desa Gubuk Sari ya, jadi ada tulisan tuh Gubuk Sari. Nah ini bangunan, yang bangunan utamanya ini dulu dari pondok pesantren ini ya, masih sangat ini ya, sangat kokoh. Ini lokasi pondok pesantrennya itu berada di dekat masjid ini ya dulur. Tapi kita belum tahu ya, ini pondok pesantrennya itu, nama pondok pesantrennya itu pondok pesantren apa juga kurang, kita belum tahu ya. Nanti kita coba menyambangi ini ya, pengurus pondok pesantren ini dulu. Katanya itu rumahnya ada di dekat masjid itu, kita coba nanti ke sana ya. Nah ini sedulur, kita coba lihat-lihat ini ya, di kamar-kamar pondok pesantrennya ini ya, ada berapa kamar ini, coba kita hitung ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba lihat-lihat ya sedulur sini ya. Masih ada kitab-kitab ini ya, Al-Quran juga di sini. Jadi seperti ini ya kondisi kamarnya sedulur. Ini bahkan kosong. Ini kamar nomor 17 sedulur ya. Tapi menurut informasi warga tadi, saya bincang-bincang sama warga sini itu,
di sini itu masih ini digunakan untuk kegiatan mengaji anak-anak warga kampung ini ya. Nah ini sedulur, kalau dari depan itu seperti ini ya, masih tampak seperti bangunan utuh itu ya. Nah kita coba masuk ke bangunan utamanya ini ya sedulur, bangunan utama pondok pesantren ini ya. Assalamualaikum. Oh ternyata ini juga kamar-kamarnya dahulu sedulur, makanya yang di samping tadi itu kok ada 17 kamar ya, ternyata yang lainnya tuh ini kamarnya dahulu itu ya. Sampai 17 di sana bang. 17. Iya berarti nilai totalnya tuh ada 17 kamar ya, lumayan banyak juga ya dahulu ya ini apa santrinya itu. Masya Allah. Sedulur. Seperti ini ya. Kalau yang sini udah terbengkalai ya, udah termasuk parah lah hancurnya itu. Kalau yang di sebelah sana tadi itu masih lumayan ya, masih berbentuk bangunan gitu. Kalau ini sudah termasuk udah lumayan parah lah. Lantai cupin, lantai ubin ini. Lantainya juga masih lantai ubin ya, sedulur. Ini. Seperti ini ya. Itu benar yang di belakang itu tadi itu dapur sedulur. Ini begitu buka pintu ini langsung belakangnya itu dapur ya. Nah niki ngapunten jenengan nama ini namanya Muhammad Abdul Hakim. Muhammad Abdul Hakim niku sebagai cucu dari pendiri pondok pesantren ini. Okay. Nah, ngapunten pondok pesantrennya itu namanya pondok pesantren apa nggih? Kalau kurang... sekarang namanya Al-Insaiyah. Al-Insaiyah. Pondok pesantren Al-Insaiyah Jamhari Abdul Wahab. Abdul Wahab Jamhari. Oh. Nama asli pendirinya adalah aslinya dulu namanya Yai Haji Jamhari. Oh, dahulunya itu pendirinya itu pertama kali Haji Jamhari. Sebelum haji namanya Jamhari, setelah pindahan haji diganti nama Abdul Wahab. Oh, berarti satu orang itu dua ya, nama. Enggak. Oh, kebetulan Abdul Wahab itu yang dijadikan nama jalan dari perapatan Pegandon sampai Utan. Oh. Berkenaan dengan hijrahnya Mbah Dawahab. Aslinya Mbah Dawahab itu rumahnya Pucang Rejo. Dia Pucang Rejo Barat. Terus mondok berkelana di antara mondok di Solo. Di Yai Idris Solo. Setelah lulus terus berkelana mondok di Jawa Timur. Mondok di Yai Hasyim Asy'ari, pendiri NU Tebu Ireng. Juga pernah mondok Yai Holil Bangkala. Terus mondok di Petermas. Yai Hadi keluarga dari Yai Mahmud Termas. Termasuk pendiri dari Madrasah Hidayatul Mutadiin, yaitu madrasah besar sekarang yang berada di Pondok Nirboyo. Pondok Pesantren Nirboyo itu terdapat madrasah induk namanya Madrasah Hidayatul Mutadiin. Antara
muasisnya, di antara muasisnya adalah Mbah Wahid. Dulu ketika berkelana sampai ke sana, di antaranya mondok-mondok di termondok di Energoyo. Setelah selesai pulang di sini, ternyata sudah digadang oleh masyarakat sini. Ya, terakhirnya berdomisili di Kebusari sini, memakmurkan masjid. Ya, semua santri-santri yang di Lirboyo dulu, senior-senior yang sudah mukim di tempatnya, ya banyak yang kesini. Oh, ikut hijrah kesini? Ikut hijrah kesini. Berarti masjid yang di depannya itu masih ada hubungannya sama? Ini ya, oh, sama paket masjid ini. Iya, iya. Masih ada hubungannya pondok dengan masjid. Ulama-ulama Kabupaten Kendal itu justru dalam masalah agama merujuknya ke sini, rujukannya ke sini, rujukan ada permainan ya, ilmu toriko, ilmu tasawuf itu ke sini, ada ilmuannya ke sini. Nah, kebetulan bahwa itu juga jadi termasuk mahasis pendiri pondok juga sing mamurke masjid sini ya. Juga sing yang menjadi sesepuhnya ulama sini dulunya sangka itu. Seperti itu. Sehingga dijadikan nama jalan. Karena rata-rata mayoritas ulama-ulama Kabupaten Kendal itu ya santri sini. Santri sini. Tapi modelnya kan model tasawuf, ilmu tasawuf, ilmu kepercayaan hati, itu tidak memunculkan, tidak memunculkan nama sufi. Orangnya namanya sufi, ilmunya namanya tasawuf, ilmu kesucian hati sesuai adat. Di dalam beribadah itu ilmu namanya ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf juga erat dengan ilmu toreko. Ilmu toreko itu juga termasuk fun dari ilmu tasawuf juga. Jadi dikir-dikir tertentu yang digunakan oleh ulama sufi atau ilmu tasawuf tadi, dikirnya namanya toreko. Nah, toreko di Indonesia ini kan banyak. Yang mutabarah di NU itu 40 lebih golongan toreko. Nah, kebetulan yang sini itu namanya bahwa torekonya namanya toreko satoria. Toreko satoria. Toriqah itu jalan menuju Tuhan. Satoria itu nama daerah di Uzbekistan. Karena dulu itu yang mempopulerkan toriqah ajaran tadi adalah Syekh Abdullah As-Satori. Namanya Sayyid Abdullah yang di kota Sator. Sator itu nama kota di Uzbekistan, di dekat Rusia sana, Eropa Timur ya. Berarti sekarang aktivitasnya di sini, Pak? Aktivitas bagian di sini juga di pondok, ya, juga di adik saya. Yang sebelah mana? Adik saya di depan masjid itu yang sekarang sedang ada acara itu. Karena dulu meninggalnya kan di sana. Bapak saya itu kan namanya Haji Suyuti. Haji Suyuti itu anak pertama dari Mbah Wahab. Dari bantuan. Berarti kalau bangunan pondok pesantren sendiri itu masih utuh. Semenjak sudah tidak digunakan itu udah berapa tahun? Sampai sekarang sih masih digunakan. Masih digunakan ya, untuk ini ya katanya untuk. Malam, tapi tidak seaktif dulu. Setelah beliau seto tahun 1962, 63 itu terus digantikan ayah saya dalam kepemimpinan Toreko. Kemudian bapak saya sedo tahun 81 terus digantikan oleh paman saya Ki Suri dan seterusnya. Oh, di sini santri di sini itu maaf ya masih
tergolong alami ya. Ya, salaf. Salaf alami. Ini ada pendaftaran. Dia ada pendaftaran. Meskipun yang alumni-alumni sini pesantrennya besar-besar menggunakan metode-metode administrasi modern ya. Nah, kalau di sini untuk modal saja, tapi biasanya ini untuk malam anak-anak. Kalau untuk bapak-bapak ibu-ibu itu biasanya berada pada pengajian mingguan. Kalau di sini bapak-bapak kan setiap malam Selasa sampai kemarin, dan ibu-ibu setiap hari Senin ada zuhur. Kalau anak-anak ya setiap hari malam. Kalau untuk ini ilmu dan kitabnya apa aja kalau untuk yang mingguan? Kalau untuk majelis ini ya yang saya asuh itu kebetulan untuk hari Senin setelah zuhur itu kitab yang saya ajarkan kitab Irsyadul Ibad. Itu tentang fikih. Dan kitab tafsir namanya Tafsir Al-Iqlil karya Yai Misbah. Itu kemudian Yasin Fadilah. Terus yang Ba'dal Maghrib malam Selasa itu kitab Tambihul Ghafilin karya Abdullah Samarkandi. Di Samarkand. Pengarang Samarkandi. Iya, Samarkandi, Samarkand. Uzbekistan juga. Samarkandi. Itu untuk yang di sini. Kalau untuk yang setiap malam sih ya variasi.